Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini saya akan bahas lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas mengenai WHP. Hari ini kita bahas tentang HTTP dan HTML ya. Nah, masih ingat ya minggu kemarin HTTP itu dikatakan bahwa sebuah protokol yang dia sebenarnya lebih bagus bekerja di dalam bandwidth yang tinggi gitu ya, dibanding dengan WAP bisa bekerja untuk bandwidth yang rendah gitu ya. Nah, lantas apa sebenarnya HTTP gitu ya? Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu arsitektur. Ini sebenarnya kurang lebih arsitektur WAP kemarin ya. Hanya bedanya protokol yang digunakan. Nah, di bagian bawah sini, ya, ini ada, anggap saja ini aplikasi, aplikasi yang nantinya digunakan sebagai antar muka oleh klien, yang digunakan oleh klien. Nah, aplikasi ini kan biasanya itu diletakkan di dalam server. Di dalam server, ini aplikasinya, secara umum dulu ya. Nah, di dalam aplikasi, di dalam server ini ada namanya web server, aplikasinya ditaruh di sana. Setelah itu nanti di servernya dia dapat IP public ya, ada punya IP public baru bisa di online kan. Nah, dihubungkan dengan fasilitas media internet, kemudian menggunakan protokol HTTP ya. Nah, protokol HTTP ini nanti ini bisa dibuka oleh klien melalui browser. Baik itu browser yang ada di perangkat desktop, di notebook, atau di smartphone. Nah, browser ini dia otomatis dapat melakukan akses melalui HTTP dengan menggunakan port ya. Portnya di sini 80. Jadi, kalau kalian browsing di Facebook, membuka Facebook gitu ya. Kalian buka aja misalnya http www.facebook.com gitu kan. Nah, sebenarnya si browser itu mengenali bahwa kalau misalnya yang akses ini menggunakan protokol HTTP di depannya, dia adalah melakukan atau menggunakan port 80. Nah, port ini adalah port yang memang digunakan untuk publik sehingga bisa diakses dimanapun gitu ya. Nah, tadi si HTTP ini kepanjangannya adalah ya, HTTP itu kepanjangannya adalah ini, Hypertext Transfer Protocol. Nah, Hypertext Transfer Protocol itu maksudnya adalah kalau di Indonesia kan sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer si hypertext. Nah, sekarang siapa hypertext itu? Nah, hypertext itu sebenarnya adalah si HTML-nya. HTML-nya ini ya. Ini kan tadi kita transfer supaya bisa sampai yang kita taruh di sini ya, kemudian bisa sampai ke klien. Dari server ke klien gitu ya. Si HTML ini itu disebut sebagai hypertext. Aplikasi-aplikasi itu disebut sebagai hypertext sehingga bisa dilihat oleh si klien. Nah, kemudian HTTP ini ada yang ditambahkan dengan fasilitas secure ya, di mana protokolnya ini nanti dienkripsi sehingga cukup menyulitkan misal ada orang-orang yang ingin mungkin menghambat jalannya data tersebut yang ditransfer. Nah, biasanya kalau misalnya protokol HTTP itu sudah dilengkapi dengan atau dienkripsi ya, ini nanti ada tambahannya, yaitu huruf S ya, di belakangnya. Nah, ini yang mungkin kalian sering temui ya,
kalau misalnya buka Google, buka Facebook, segala macam, di mana protokolnya ini sudah dikatakan secure. Nah, untuk mendapatkan ini bukan dibuat menggunakan bahasa programming atau yang lain gitu ya. Hanya kita cukup membeli saja sebuah sertifikat keamanan gitu ya. Nanti dipasang di dalam atau diinstal dalam protokolnya. Nah, harganya ini macam-macam, ada yang gratis sampai puluhan juta per tahun. Ya, itu HTTP. Nah, sekarang HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi adalah sebuah bahasa markup, itu sama dengan UML kemarin. Nah, bedanya kalau kemarin kan si UML ini dia hanya bisa diakses melalui bandwidth rendah, melalui browser yang khusus digunakan untuk membuka atau untuk jaringan yang dilakukan menggunakan protokol WAP gitu ya. Nah, kalau HTML ini dia bisa dibuka atau ditransfer menggunakan protokol HTTP. Nah, HTML sendiri itu diasumsikan misalnya seperti ini tadi, adalah aplikasi atau halaman HTML ya, halaman HTML yang kalian buat ya, yang kalian buat yang nantinya akan diakses oleh klien. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi saat ini tidak hanya HTML saja, bahasanya banyak sebenarnya. Bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi atau antarmuka. Si klien ya, si klien itu sebenarnya mendapatkan data. Data itu dikirimkan dari apa? Dari server kan ya. Di dalam servernya ada apa? Ada database kan? Ada database. Nah, di dalam server selain database ada file-file yang lain, berkas-berkas yang lain seperti apa? Gambar, video, apalagi suara misalnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya orang atau klien yang melakukan akses ini dapat mengakses video tersebut atau sound tersebut dengan mudah gitu ya. Nah, seperti kalian halnya mengakses YouTube atau mengakses SoundCloud gitu kan, nggak mungkin kalian melihat data yang terhambur yang seperti kalian buka Windows Explorer ya, buka filenya gitu, klik-klik, itu jarang seperti itu ya, ada tapi jarang. Nah, rata-rata di sisi kliennya ini dibuatkan sebuah yang namanya user interface. Nah, di sini nanti peran dari HTML ini. Jadi dia bikin user interface menggunakan bahasa-bahasa markup-nya. Nah, bahasa untuk membuat user interface saat ini bukan hanya HTML saja, tapi banyak. Ada CSS, ada yang lain. Ya, ada beberapa bahasa. Nah, jadi kalau kita lihat tadi arsitekturnya, ada sisi client, ada sisi server ya, ada sisi server. Nah, kalau misalnya di klien, ini bahasa pemrogramannya, atau bukan bahasa pemrograman ya, bahasa, kita sebut bahasa saja. Ada bahasa markup, ada bahasa pemrograman juga. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menampilkan data tersebut agar bisa dilihat dengan nyaman oleh si klien. Jadi, kalian perlu nanti kalau misalnya membuat aplikasi, terutama aplikasi web ya, ini karena yang paling gampang dicerna untuk sistem client server adalah web, jadi saya jelaskan web ya. Jadi ada banyak bahasa, ada HTML, ada XML. Bahkan Android pun sekarang dari awal juga dia untuk antar mukanya, untuk markup-nya dia pakai XML kalau nggak salah ya. Kemudian Windows Phone juga dia pakai XML. Ya. Nah, kalau ini CSS ini, ini adalah sebuah bahasa tambahan yang digunakan agar tampilan atau desain itu lebih kaya lagi, lebih atraktif lagi. Nah, kalau JavaScript ini digunakan untuk interaktivitas aplikasi tersebut, untuk responsibility-nya juga supaya dapat dengan bagus digunakan, bisa lebih respon terhadap apa yang diaksikan oleh klien. Nah, sedangkan kalau bahasa yang satunya
yang disebut sebagai bahasa backend ini dia jalannya di server. Ya, dia dijalan walaupun sebenarnya sama-sama diletakkannya di server, tetapi ada bahasa pemrograman yang berjalannya itu di depan di sisi klien atau di lebih enaknya itu di browser dia jalannya. Nah, kalau yang bahasa yang ini itu berjalannya di server. Nanti bahasa-bahasa ini nggak harus semua ya, salah satu saja. Itu dia akan melakukan eksekusi. Jadi data itu dibawa dari server tadi, data tersebut dikirimkan menggunakan antar muka yang di coding menggunakan bahasa ini, dibawa dia ya melalui protokol tadi HTTP ya, masuk dia ke server. Nah, nanti di server itu dieksekusi atau diterima sama bahasa pemrograman ini dan nanti selanjutnya dia diteruskan ke database. Boleh nanti menampilkan file, boleh nanti menyimpan file. Ini logiknya ada di sini nih. Itu arsitekturnya dan itu cara transfer data dan cara komunikasi datanya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan? Yes, kecoret. Nah, tidak, Pak. Tidak. Oke. Hari ini saya tidak lama ya. Saya gantikan waktu sisanya nanti dengan tugas yang sudah saya taruh di e-learning. Jadi, supaya tidak pasif ya, yang memberikan materi hanya dosen saja. Jadi nanti kalian juga harus cari informasi dan coba melihat perbedaan antara WAP sama HTTP. WAP yang minggu kemarin sama HTTP yang saat ini itu apa sih sebenarnya bedanya? Yang kedua, antara bahasa WML sama HTML apa sebenarnya bedanya? Jadi nanti kalian coba jelaskan di situ di tugasnya. Satu lagi mengenai browsernya, di WAP browser itu seperti apa bedanya dengan fasilitasnya dengan di browser pada umumnya. Ya. Ya, Pak. Nanti itu waktunya nggak lama, bukan minggu depan dikumpul, tapi besok ya. Jadi silakan langsung kerjakan saja kalau ada waktu hari ini untuk supaya lebih dalam lagi mengerti mengenai WAP sama HTTP. Nah, terus minggu depan materinya itu akan dilanjutkan mengenai grid computing kalau nggak salah sudah saya masukkan ke e-learning, kemudian nanti dilanjutkan lagi tentang cloud computing, setelah itu baru Internet of Things. Ya, jadi sebenarnya materinya ya mengarah-ngarah ke sana juga, karena sebenarnya prinsip mobile computing pada saat ini itu tidak hanya kita bahas melulu mengenai hardware-nya, tetapi kita juga penting mengenai antar mukanya. Nah, selain dua itu, kemarin kan ada namanya mobile hardware, mobile software, mobile communication ya. Salah satunya tadi cara berkomunikasinya menggunakan protokol supaya bisa data-data itu dikirimkan. Ya, protokol yang dimaksud adalah kemarin WAP dan hari ini adalah HTTP. Nah, apa data yang dikirim dan bentuknya seperti apa dan cara mengirimnya seperti apa, itu dia harus menggunakan sebuah antar muka. Supaya tadi yang data yang diinginkan oleh orang tadi dapat dikenali juga oleh komputernya dan komputer memberikan data kembali ke orang yang mengakses tadi. Kalau kita bicaranya antar orang ke orang, rata-rata itu bicaranya di mobile komunikasi yang bukan apa ya, ya seperti suara telepon kemarin. Kalau kita bicaranya adalah data, walaupun sebenarnya yang terlihat adalah seperti kita seperti ini ya, muka saya kelihatan sama kalian dan muka kalian kelihatan sama saya, itu sebenarnya data juga kan. Yang dikirim ini data gitu kan. Data yang berbentuk video. Nah, ketika data itu bisa dikirim sampai ke saya,
dan data dari saya ini bisa dikirim sampai ke kalian, arsitekturnya itu seperti tadi. Saya di sini membuka sebuah aplikasi Zoom. Zoom-nya ini merupakan sebuah antarmuka. Zoom ini berbasis desktop yang saya pakai, artinya ada aplikasi yang digunakan berbasis desktop, kemudian nanti dia dihubungkan menggunakan protokol jaringan gitu kan, ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan internet juga, kalau nggak ada internetnya kan nggak bisa nih. Setelah itu baru sampai ke kalian sebagai klien dari saya sebagai servernya. Tapi kalau saya sebagai klien, kalian sebagai servernya. Anggapannya seperti itu. Ya. Jadi silakan nanti tolong kalian kerjakan tugas yang ada di e-learning. Kemudian nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan materi berikutnya. Sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan? Kumpulnya di e-learning nggak, Pak? Kumpulnya di e-learning juga. Oh iya. Kalau lewat email itu kadang-kadang kelupaan saya buka, malah justru nggak terdata gitu ya. Kalau di e-learning semua kelihatan. Siapa yang belum kumpul, siapa yang sudah kumpul, ya. Ada lagi? Batas waktu kumpulnya sampai jam berapa, Pak? Kalau nggak salah tadi saya set jam 8 sih. Jam 8 pagi besok. Oh, besok ya, Pak. Besok pagi jam 8. Jadi khawatirnya kalau kalian ada masih ada kuliah lagi hari ini gitu kan. Jadi bisa kerjaannya malam. Ya. Tanya lagi. Ya, kalau nggak ada. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.